Malu acik ni memang tebal sebab dia masuk viral semua kan. Ha, tapi itulah kajian dia. Tak terlintas langsung dekat hati acik awak nak rakam pun tak apa, dah rakam lah. Tak terlintas langsung di hati acik nak bergaduh ke nak apa. Rakam pun saya tak boleh viral, saya pejabat awam. Ha, saya nak dekat pusat lah. Untuk boleh cuci muka saya ni. Dia orang kena tiba-tiba kau apa. Saya pun terkejut. Balik pukul 4 tu tengok 7,000 komen. Komen ingat macam nampak. Adik lah pun dia kata. Mama viral dekat TikTok. Saya ingatkan macam gambar ke apa. Nampak jahat sangat. Nampak macam kita. Biasalah tu. Tak masalah. Cik cuba ya. Dia kata dia mucat. Dia cakap macam ni. Dia nampak satu side dia. Dia apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau cik cakap dia astagfirullahaladzim untuk dia. Bukan saya lah dah dia mucat. Dia mucat. Dia betul. Dia faham benda. Cakap, tak. Aku dah cakap dengan kau jangan meniaga kan. Astagfirullahaladzim. Bukan nasi larang dia mengucap. Kau dengar dia. Astagfirullahaladzim. Kalau ni angin dia. Dia macam pangkah kita nak. Kita cakap tu dia pangkah. Bukan akal lah. Mana-mana berniaga untuk dia pergi kedai lain. Sebab nanti dia akan naik kita punya ni. Kita di luar kawalan tau. Tak ada tu. Kita salah. Bila jadi luar kawalan. Bila tu rekod. Akan cakap lah. Lepas je lepas. Itu jadi salah. Salah. Jangan. Salah acik sebab pergi tanya dia tu lah kan. Tak, cik cuba ya eh. Mula-mula kita tanya acik ni. Kita orang yang dikhusus pun kadang-kadang. Kuasa yang dari khusus dan diajar pun kadang-kadang terlepas kan. Sebelum yang kita orang pergi tu, kita orang ada call di BKL. Lepas tu yang dia kata dia tengah program. Kita nak settle benda macam tu. Secara elok kita tak niat macam kita pergi sana kita nak pergi serang ke apa. Macam orang cakap kan. Oh, peniaga dengki. Demi Allah kita tak ada niat dengki. Orang pun dia direct sini. Dia buat itu lain buatlah. Dia tak ada masalah langsung. Saya cakap dekat video dia langsung dekat. Kalau pun nak berniaga apa benda berniaga lah. Aku tak kacau pun. Asyik tak kacau pun. Dia kata, lepas tu dia punya jerit. Dia kata apa? Dah lah kemas lah barang ni semua. Lepas tu kita kata, okay terpulang lah. Tapi benda tu, kan ada separuh video tu saya kata terpulang lah. Tapi benda tu nak niaga-niaga je. Tapi benda jangan lah sama. Sebab sebelum ni dah ada isu, ada isu, ada isu. Dengan geng-geng lain ni pun dah bertekak lah. Benda tu, dengan kita pula. Cik nampak macam saya ni yang sakcik dengar. Otai kedai apa semua. Uyah tajuk dia macam bisa. Kalung kawasan lah. Tapi asyik tak kisah itu. Asyik ambil macam dengan. Tak dia lah. Tak biar tidak perlu pun. Sebab asyik nak masukkan anak kan. Asyik tak kisah pun. Kita cari rezeki kat sini. Diorang datang sekejap. Buat taik. Lepas tu tinggal dia tu. Dia boleh pergi tempat lain. Dia datang sini. Boleh.